Friends, tahukah kalian ada monyet yang saling mengasuh anaknya satu sama lain loh? Monyet ini adalah monyet hidung pesek emas atau golden snub-nosed monkey. Menurut penelitian terbaru, monyet hidung pesek emas rupanya saling mengasuh anak dari monyet betina lainnya loh. Kita cari tahu mengapa mereka melakukannya yuk. Monyet hidung pesek emas merupakan satu-satunya primata jenis Old World yang terbukti melakukan allonursing atau allomothering ini. Peneliti memperhatikan perilaku ini pada monyet hidung pesek emas yang ada di Taman Nasional Senomja di Tiongkok Tengah. Peneliti memulai penelitiannya pada tahun 2012, friends. Selama 5 tahun, peneliti menemukan lebih dari 87% bayi monyet hidung pesek emas diasuh oleh betina yang bukan ibunya. Unik sekali ya. Kira-kira mengapa monyet hidung pesek emas melakukan allonursing ya? Faktor penting dalam perilaku ini adalah hubungan kekerabatan. Yang cenderung merawat dan memberi makan bayi adalah nenek atau bibinya. Selain itu, ada faktor timbal balik, yaitu ketika sang ibu bayi pernah mengasuh anak dari betina lain, maka betina lain tersebut akan mengasuh bayi dari si ibu. Selain itu, perilaku allonursing monyet hidung pesek emas ini berhubungan dengan habitat tempat tinggalnya. Monyet ini tinggal di hutan di wilayah dataran tinggi yang dingin. Bayi yang mengalami allonursing juga ada yang tidak bisa bertahan di musim dingin, namun jumlahnya lebih sedikit. Bukan hanya pada anaknya, allonursing juga bermanfaat bagi ibu monyet, friends. Ini karena mereka bisa beristirahat dan menghemat energi untuk masa berkembang biak yang akan datang. Wah, perilaku allonursing ini unik dan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!